Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Saya mau bikin dagangan namanya Mie Jowo ala saya. Kemudian ini bahan-bahannya. Ada 3 keping mie telur atau 1 bungkus, setengah papan tempe, ini ciri khasnya. Lalu ada kol secukupnya, 8 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 20 buah cabai rawit merah. Pedasnya sesuaikan dengan selera. Garam, kaldu bubuk, gula merah, dan nanti adalah tambahannya kecap. Semua bahan cukup diiris-iris saja. Saya pakai pisau cantik dan tajam banget, keluaran dari Stain Cookware. Ini terbuat dari stainless steel. Bawang putih, bawang merah cukup diiris-iris saja. Rebus air sampai mendidih, kemudian masukkan minyak, direndam sampai minyak terurai. Nah, saya pakai panci diamond, sudah coating granit jadi aman untuk kesehatan, keluaran dari Stain Cookware. Direndam kurang lebih 10-15 menit ya, matikan saja kompornya. Mie-nya dikasih kecap dulu ya. Bawang putih, bawang merahnya ditumis sampai harum. Setelah harum, masukkan cabai. Masukkan gula merah yang sudah diiris-iris. Kaldu bubuk dan sedikit garam. Masukkan air sedikit. Kalau sudah larut, masukkan tempe.
jengkol. Dan mie dicampur sampai rata. Teman-teman, ini jangan lupa tes rasa. Kalau misalnya kurang asin, gurih, silakan ditambah. Top, Marco top. Sudah mateng. Matikan saja kompornya. Satu porsi ini bisa jadi 6 sampai 7. Beri daun bawang ataupun bawang goreng boleh. Ini saya bawang gorengnya lagi habis. Teman-teman, ini bisa dijual 5.000 sampai 10.000, tergantung wadahnya, tempatnya, dan tergantung banyaknya. Kalau untuk yang dijual 10 ribuan, ini saya tambahin telur di sini. Teman-teman, ini pedes banget tapi laris manis, rasanya nagih. Siap-siap nih jadi idola. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan follow juga ke Instagram bersama Estebiani. Semoga dagangannya laris manis. Tanjung Kimpul, dagangan abis, duitnya kumpul.